What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan terbaru dari channel YouTube Sinti TV di 185.000 subscribernya. Kira-kira berapa banyak penghasilannya setiap bulan dan setiap tahun pada kesempatan kali ini? Nah, yang penasaran, yuk mari sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata channel YouTube-nya diperkirakan telah mengupload video sebanyak 83 video dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 185.000 subscriber menuju 200.000 subscriber, dan channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sekitar 18.214.118 penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia. Tipe channel-nya di sini tidak diterterakan guys ya, dan telah mengupload video sejak tanggal 14 November 2020. Dan pada kesempatan kali ini juga channel YouTube dari Sinti TV mampu mendapatkan nilai B guys ya dari total grade-nya ini, dan dari SOSIAL BLADE ranking mendapatkan peringkat di 87.990 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 185.000 subscriber. Channel YouTube-nya menempati posisi di 158.450 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru guys ya. Dan di tingkat video views ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 318.548 guys ya, dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 18 juta lebih. Dan ternyata di tingkat Indonesia, channel YouTube dari Sinti TV mendapatkan peringkat di 6.124 dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 185.000 subscriber. Nah, di sini seperti biasa kita akan lihat dulu beberapa video-video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya ini. Pada saat ini ternyata channel YouTube-nya baru saja mengupload video sekitar 3 hari yang lalu yang menonton sebanyak 46.000 penonton, dan ada juga di sini sekitar 1 bulan yang lalu yang menonton sebanyak 104.000 penonton, dan masih banyak lagi video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja cek channel YouTube-nya sekarang juga, dan pastinya jangan lupa subscribe channel YouTube dari Sinti TV menuju 200.000 subscriber sampai dengan saat terusnya. Dan langsung saja kita akan lihat penghasilan terbarunya. Ternyata pada saat ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 131 US dollar sampai dengan 2100 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahun mencapai 1600 US dollar sampai dengan 25100 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata channel YouTube dari Sinti TV mampu mendapatkan sekitar 3000 subscriber pada bulan ini guys ya. Di sini mengalami penurunan sebanyak 57,1%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 523.003 penonton guys ya. Di sini juga mengalami penurunan sebanyak 73,4%. Nah, di sini langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan terbaru dari channel YouTube-nya ini. Ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.258,50 rupiah, dan ternyata channel YouTube dari Sinti TV di 185.000 subscriber diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 131 US dollar sampai dengan 2100 US dollar setiap bulannya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya guys ya, yaitu mencapai 131 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Sinti TV menurut situs dari SOSIAL BLADE ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 1.867.863,5 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari SOSIAL BLADE ini, dan hanya Sinti TV sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 1600 US dollar sampai dengan 25100 US dollar setiap tahunnya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya saja guys ya, yaitu sebesar 1600 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Sinti TV menurut situs dari SOSIAL BLADE ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak
Rp22.813.600 yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe juga channel YouTube dari Sinti TV menuju 200.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.